zombie apocalypse. Halo pecinta timnas Indonesia, balik lagi di channel ini. Sebelum kalian lanjut, alangkah baiknya untuk klik tombol subscribe, like, comment, and share. Pada video kali ini, kita akan membahas video timnas Indonesia. Penyelenggaraan Piala AFF 2020 sudah semakin dekat. Beberapa tim telah mengumumkan pemain-pemain yang akan disiapkan ke turnamen 2 tahunan tersebut. Dilansir bolasport.com dari Asian Football ORG, setiap tim juga harus mendaftarkan 30 pemain pada 24 November 2021. Pada edisi kali ini, setiap tim berhak mendaftarkan 30 pemainnya untuk bermain di Piala AFF. Dengan tengah waktu tersebut, Timnas Indonesia bakal mendaftarkan 30 pemain sebelum dua laga uji coba, yakni melawan Timnas Myanmar dan Antalya Sport. Dua laga uji coba itu dijadwalkan pada 25 November versus Myanmar dan 28 November 2021 versus Antalya Sport. Perlu diketahui, Timnas Indonesia kalah 1 dari Afghanistan dalam laga uji coba pada Selasa tanggal 16 November 2021. Dan sekian itu saja kabar baik dari Timnas Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.